kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih, kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Suara apa ini? Syahdu sekali. Hatiku terasa tenteram mendengarnya. Mana aku? Di 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 mana aku? Nda Prabu. Putraku Kian Santang. Di mana ini putraku? Ini sepertinya bukan istana Pajajaran. Benar Ayahanda. Tenang saja. Sekarang Ayahanda Prabu ada di Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh. Bagaimana bisa kita berada di sini, putraku? Ceritanya sangat panjang, Ayahanda. Yang jelas, Ayahanda sempat mati suri. Thank you.
harus bertahan. Syekh Guru, masih hangat. Benar, Syekh. Masih hangat. Semoga saja. Ini pertanda kalau Ayanda Prabu masih bisa ditolong. Amin, amin, rabbal alamin. Ini merupakan sebuah keajaiban. Mungkin karena Prabu Siliwangi salah sakti. Karena itu, Prabu Siliwangi bisa bertahan hidup. Bila Allah belum menghendaki, meskipun ajal telah tiba, orang itu akan tetap hidup. Tapi sebaliknya, jika Allah menghendaki orang itu meninggal, maka tidak bisa ada orang yang menghalanginya. Dahulu kala, di dunia persilatan, ada seorang pendekar yang mati suri seperti ini. Tetapi dia bisa sembuh setelah makan hati seekor mejangan berwarna emas. Ayahanda ingat, terakhir ayahanda bertarung dengan Argadana, dan dia sulit untuk dikalahkan. Putraku. Tapi lebih baik sekarang ayahanda Prabu tidak memikirkan tentang paman Argadana. Beristirahatlah ayahanda. Dan ayahanda, sekarang ayahanda di tempat yang aman. Sultan, tindakanku sungguh keterlaluan. Kenapa kamu harus meminta maaf, Nimas?
Ayah justru senang melihat perkembangan ilmu bela dirimu yang sangat pesat. Aku sangat bangga denganmu. Ilmu bela dirimu sangat hebat.